Pada hari Senin, tanggal 9 Desember tahun 2019, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama jajarannya di ruang Komisi 6 DPR Gedung Nusantara 1, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat kerja perdana tersebut membahas acara perkenalan mitra kerja Komisi 6 DPR RI serta membahas program kerja dan anggaran KL tahun anggaran 2020 dan target penyelesaian roadmap KL. Rapat dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Agus datang dengan mengenakan kemeja batik dengan corak hijau. Rapat dibuka oleh anggota DPR dari fraksi PKB Faisal Riza sebagai pimpinan rapat. Anggota Komisi 6 DPR RI Mahfuz Abdurrahman menegaskan, pemerintah harus menjadikan isu penyelamatan industri semen dalam negeri sebagai isu penting. Hari ini kami memperkenalkan anggota Komisi 6 kepada Pak Menteri Perindustrian. Di samping itu kami memberikan masukan sebuah tanggapan kepada Menteri Perindustrian dan juga kami ingin mendapatkan juga roadmap tentang perindustrian 5 tahun ke depan, sehingga nantinya dari situ kita dapat melakukan pengawasan, dari situ kita dapat melakukan legislasi, kami dapat melakukan penganggaran terhadap Kementerian Perindustrian. Dan pada prinsipnya kami di Komisi 6 sama-sama nanti mendukung apa-apa yang menjadi program-program pemerintah, baik itu yang dicanangkan oleh Presiden maupun kita akan mencermati dengan baik tentang roadmap-nya perindustrian pada saat ini. Roadmap itu adalah rancangan daripada program selama 5 tahun, yaitu dari 2020 ke 2024. Kita meminta kepada Pak Menteri per 7 Februari itu sudah selesai roadmap itu. Nanti setelah roadmap rancangan kerja itu selesai, tentu kita akan sikapi melalui baik itu melalui undang-undang maupun anggaran maupun nanti dalam pengawasan, sehingga apa yang menjadi rancangan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Tentunya ujungnya adalah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sementara, anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan mendorong Kementerian Perindustrian RI memberikan bantuan terhadap Badan Standarisasi Nasional dalam rangka melakukan standarisasi produk UMKM. Tommy menganggap pihak ketigalah yang menyebabkan proses standarisasi oleh BSN membutuhkan kos yang sangat mahal, padahal diketahui UMKM memiliki modal yang rendah. Ia pun meminta Kemenperin untuk mengesampingkan ego sektoral instansi yang selama ini memang melekat di kalangan kementerian dan lembaga.